ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما شر الإخوة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, untuk kita senantiasa dimudahkan dalam kita beraktivitas dan juga dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita tunaikan akan senantiasa menambah timbangan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan bekal dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwana fi din, izzakumullah wa rahimakum. Masih melanjutkan di masail jahiliyah, kemarin sampai pada masalah yang ke-91, di mana permasalahan yang paling besar yang dianggap paling mulia oleh mereka adalah buhat. Ya, orang kalau bisa ngeyel, kalau bisa membantah, atau kalau bisa menentang, itu suatu kebanggaan. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang terkadang juga nempel pada kita. Namanya kalau bisa melanggar aturan, itu suatu kebanggaan. Yaitu tabiat manusia seperti itu, dan ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan dari jahiliyah. Bisa menentang, bisa melawan, seakan itu adalah seperti layaknya seperti sebagai seorang pahlawan. Ya. Maka khonafidin insyaallah, ini satu yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kepada kita dari akhlak yang buruk ini. Jadi buhat atau memusuhi kepada orang dalam baik itu dalam darah, harta, atau bisa juga harga diri. Ketika bisa mati seorang, bisa menghinakan seseorang, menjatuhkan lawan, ini jadi kebanggaan. Demikian pula sebagian orang, kalau kemudian bisa mengambil harta, merampas atau bahkan mengalirkan darahnya, maka ini adalah merupakan kebiasaan dari ahli jahiliyah yang seperti ini anggapan mereka adalah merupakan mafakhir, suatu kebanggaan, suatu yang menjadi anggapan mereka adalah sesuatu yang besar. Ini, dan itu tertulis ya dalam syair-syair mereka dan juga dalam ucapan-ucapan mereka. Maka walhamdulillah datang Islam yang kemudian mengharamkan dari kebiasaan itu dan melarangnya. Dan Islam memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam segala hal, sampai toh dalam kondisi marah sekalipun kita dituntut untuk berlaku adil. Sampai toh dalam kondisi kita benci kepada seseorang pun tidak boleh kita berbuat kezaliman. Ini adil ini menempatkan pada tempatnya dalam semua keadaan. Ini adil yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu itu tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah, itu lebih dekat kepada takwa. Aqrabu lit-taqwa. Maka ini ikhwan fillah yastaghfirullah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita berlaku adil dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan kita mungkin benci, maka kebencian kita ada batasan. Tidak boleh kemudian karena benci kemudian kita kelewatan. Kita kemudian sampai berbuat zalim. Ini tidak boleh. Demikian pula dituntut untuk kita berlaku adil meskipun kepada orang yang mengkhianati kepada kita sekalipun. Ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, adil amanah, adil amanah, ila mani tamanak, wala takun man khanak. Tunaikan amanah kepada orang-orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Wala takun man khanaka. Jangan engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hanya khianat jangan dibalas juga dengan khianat. Ini tidak adil. Ya. Ini tidak adil ya. Ini bukan keadilan dan itu bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keburukan itu semestinya juga dengan kebaikan.
Artinya, kalau kemudian dengan keburukan, artinya dengan hukuman, pun juga dengan hukuman yang bukan mendolimi. Dengan hukuman yang di situ adalah bisa merubah dari keburukan itu menjadi kebaikan. Maka ini Islam memberikan tuntunan-tuntunan yang indah kepada kita agar seorang yang suka bangga dengan seperti itu menjadi jerah. Dan juga agar orang-orang dizalimi pun juga mendapatkan layaknya dari keadilan, dari haknya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, dan seperti itu tertulis dalam Al-Qur'anul Karim sangat banyak sekali dari perkara-perkara yang hubungannya kaitan dengan interaksi dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari kita untuk kita berbuat adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Wa yanha al-fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Islam melarang, Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan yang mungkar, yang keji dan buhat. Pembelotan, pembangkangan atau permusuhan. Ini buhat. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, satu masalah yang jadi koreksi bagi kita. Wong salah kok bangga. Ini salah bangga ini satu hal yang kadang seperti itu, satu hal yang terkadang itu juga pada anak-anak kita. Anak-anak itu kalau sudah ngekek ya. Senang ketika itu malah ngekek ini. Ini seperti itu juga sebagai orang tua mesti harus mengingatkan. Karena kalau keterusan seakan-akan itu, kalau dibiarkan itu seakan ikrar dari orang tua. Ini ikrar dari orang tua, anak-anak akan seperti itu dan nanti akan lebih lagi setelah itu. Maka namanya kesalahan itu mesti harus segera diingatkan kepada si anak. Ini sudah salah, ngekek malahan menjadi ini, malah jadi bangga. Nanti berikutnya akan kurang ajar lagi. Maka ini secara tidak sadar kita mengajari anak pun juga untuk kurang ajar seperti itu. Ini perkara-perkara yang kadang kita terlupakan dari didikan-didikan Islam. Ini fanatizin ajzakumullah warahimakum, masalah yang ke-91. Kemudian masuk pada masalah berikutnya yang ke-92. Dikatakan al-fakru bi ghairi al-haq aw bi haq. Bangga dengan sesuatu yang tidak benar atau bangga dengan kebenaran. Maka ini merupakan tabiat, kebiasaan Nabi jahiliyah, dan bahkan merupakan keutamaan yang paling mulia bagi mereka adalah bangga, bangga dengan kebenaran. Ya. Maka Islam melarang ini untuk kita berbangga diri. Apa yang kita bisa lakukan dari kebaikan, dari kebenaran itu adalah karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Artinya seseorang misalkan bisa berinfak, bisa bersedekah, kan baik. Tapi kalau kemudian berbangga diri dengan itu, ini akan sia-sia dari amal perbuatannya. Seseorang bisa menolong, seseorang bisa berbuat kebaikan, namun kemudian kebaikan itu dijadikan sebagai kebanggaan. Ya. Kemana-mana untuk cerita, kemana-mana ini untuk kebanggaan, maka itu akan sia-sia. Ya. Apalagi kalau sesuatu yang tidak benar. Bangga dengan sesuatu yang tidak benar, ini lebih parah lagi. Ini. Maka ini juga satu permasalahan yang menjadi koreksi bagi kita. Berbangga meskipun dengan sesuatu yang hak. Ini mereka. Dimana mereka ahlu jahiliyah suka berbangga diri, menyombongkan diri dengan perbuatan-perbuatan mereka dan juga perbuatan nenek moyang mereka. Maka seperti ini adalah terlarang. Karena bangga dengan amal perbuatan meskipun itu baik, ya, ini akan menyeret kita untuk kita berbangga dengan diri kita. Dan kalau kita berbangga dengan diri kita, merasa lebih. Dan kalau sudah merasa lebih, akan menghinakan kepada orang lain. Musa sudah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Lah, kamu sudah melakukan apa? Kamu sudah berbuat apa? Maka ini berbangga dengan perbuatan baiknya, maka akhirnya kemudian melecehkan dan menghinakan kepada yang lain. Maka seperti jelas terlarang. Dan ini dari afalul jahiliyah, dari perkara-perkara
perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang tentunya tidak layak dan tidak pantas bagi seorang muslim untuk berbangga dengan itu. Maka karena apa? Sebesar apapun yang sudah dicurahkannya dalam kebaikan dari amal perbuatannya, sebesar apapun dari amal baiknya itu, maka namanya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dan manusia itu penuh dengan berbagai kelemahan. Dan manusia tempatnya lemah dan kurang. Tetap mukasir. Ini manusia. Maka kita lihat para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Contoh misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika sudah dalam keadaan sudah tinggal menunggu ajal saja, perutnya sudah bocor, ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi ini. Abu Lu'lu al-Majusi ini yang menjadi pahlawannya orang-orang Syiah. Ya. Jadi ini Abu Lu'lu al-Majusi menjadi pahlawannya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu dipahlawankan. Ya. Dianggapnya sebagai pahlawan, bahkan mereka berdoa kepada Allah agar dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan Abu Lu'lu. Insya Allah terkabul. Sama terkabulkan kelompok Al-Majusi, sama dengan Majusinya. Anggapan mereka adalah mengerikan ini. Anggapan mereka ini adalah Abu Lu'lu adalah seorang pahlawan. Kita lihat dari sisi itu apa Islam itu ya? Apakah mereka dikatakan Islam? Ini, ya. Ini orang yang waras ya, artinya orang Islam yang masih punya sedikit iman saja, ini tidak akan mengatakan itu orang Islam seperti itu. Ini kita setelah ditusuk perut oleh Abu Lu'lu al-Majusi, ya, kemudian seorang anak muda datang menjenguknya, memberikan pujian. Dalam kondisi sakit seperti itu dihibur mengatakan hani annaka ya amirul mu'minin, selamat untuk ya amirul mu'minin, engkau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW dengan persahabatan yang baik, dan engkau telah memimpin kaum muslimin, dan engkau telah berlaku adil. Dan seperti yang kita mengerti bersama, keadilan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan perhatiannya kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, dan juga kehidupan beliau sendiri yang sampai orang-orang utusan dari Romawi dan Persia ketika datang ke Madinah keheranan, ada seorang pimpinan, ada seorang kepala negara kok bisa tidur dengan santai, ya. Hanya berlaraskan pasir dan juga berbantalkan pelepah kurma, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kekhawatiran. Sementara mereka Kisra dan Kaisar, ya, ini apa bodyguardnya dan pengawalnya kanan kiri siap, ya. Jadi, bisa aman seperti itu. Ini yang menjadi keheranan mereka ketika dua orang utusan dari Romawi dan juga Persia datang ke Madinah melihat keadaan kaum muslimin yang seperti itu dan juga khalifahnya. Ini menjadikan rakyatnya aman, tidak ada yang dan macam-macam punya. Maka ini seorang anak muda tadi seperti itu. Dan itu keadilan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan kemudian kata anak muda tadi, "Wal an asy-syahadah," dan sekarang kau mendapatkan mati syahid. Artinya kurang apa kebaikannya? Hanya kebaikannya sudah luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lebih lagi juga Rasulullah SAW sudah menghabarkan kepada kita ya, dalam hadisnya tentang apa yang dilihatnya oleh Rasulullah SAW di surga dari satu istana yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Umar bin Khattab ini. Maka namun demikian, dihibur dengan seperti itu, ini tidak kemudian berbangga diri, itu tidak. Beliau hanya mengatakan, wajidtu annali kafafan la alayya waladi, saya berharap impas saja sudah cukup, impas la alayya waladi, aku tidak punya tuntutan ya, aku tidak akan dituntut, tidak ada tanggungan, waladi, dan juga tidak punya keberuntungan, ini sudah cukup bagiku. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ini apa yang aku lakukan ini pokoknya apa namanya sudah datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan impas seperti awal datangnya seorang bayi yang lahir tidak punya keburukan juga tidak punya kebaikan ya. Masih seperti itu impas ini sudah cukup ini salaful ummah radhiyallahu taala anhum jami'an seperti itu bahkan mereka sangat takut sekali dengan amal-amal perbuatan mereka kalau-kalau itu tidak diterima seperti riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala juga kita tahu bagaimana dermawannya beliau bagaimana apa yang telah dicurahkan untuk Islam untuk perjuangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah dalam perang Tabuk di mana ketika kafilah dagangnya datang dari Syam yang di mana tengkulak-tengkulak siap untuk memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Ternyata semuanya tidak ada satupun yang diberi. Dan itu diinfakkan untuk belanja perang. Ini. Maka ini inden, bahkan juga sumur yang diduga-tai oleh ini dibeli. Dan diinfakkan juga untuk kaum muslimin yang terkenal dengan sumur Utsman, Bi'r Utsman. Ini juga sampai sekarang masih ada tilasnya. Masih ada tilasnya. Ini kita lihat kedermawannya atau demikian ketika sakit keras ini pun beliau menangis ketika ditanya ada apa butuh obat butuh dokter butuh tabib lah tabib ini hanya nambah sakit saja malah dikatakan butuh obat atau dokter ini malah nambah sakit saja ini ya terus putusnya enggak dosaku katanya dosaku ini saya menangisi dosaku ini maka ini yang kekhawatiran dari para salaful ummah dengan apa namanya amal-amal baik mereka yang mereka kemudian tidak menjadikan bangga dan ini dia didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka kalau kemudian kita berbangga diri ini adalah bukan akhlaknya seorang muslim yang tidak selayaknya seorang muslim itu kemudian berbangga diri. Karena apapun yang dicurahkan, diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau toh kemudian apa yang kita serahkan semuanya atau kita infakkan, kita wakafkan amal kita, kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala untuk Islam ini pun juga tidak akan mampu untuk kita menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Artinya tidak seimbang dengan karunia Allah yang telah kita terima. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita demikian besarnya dibandingkan dengan amal kita. Bagaimana dulu sudah kita singgung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang Bani Israil ya. Ahli ibadah dari Bani Israil yang beribadah selama 500 tahun. Beribadah kepada Allah selama 500 tahun tidak pernah maksiat. Maka ternyata timbangan amal kebaikannya itu hanya seberat dengan satu biji matanya saja. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah itu hanya seberat dengan biji matanya saja. Satu pun hanya satu tok. Maka ini, ikhwan fillah jazakumullah, maka tidak ada bandingannya. Apa yang Allah telah karuniakan kepada kita dengan apa yang kita sudah tunaikan. Karena kita bisa berinfak, kita bisa beramal, kita juga itu semuanya ada juga taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mungkin ya, kita bisa beramal baik. Tidak akan mungkin kita akan bisa berinfak. Juga tidak akan mungkin kita bisa melakukan kebaikan. Bahkan namanya sholat berjamaah misalkan. Kita ngerti akan keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan memenuhi panggilan Allah. Panggilan azan. Dan keutamaan kita berjalan menuju masjid. Satu langkah mengangkat kebaikan. Satu langkah akan menghapus kesalahan kita. Dan senantiasa dalam doanya para malaikat. Allah maghfirullah, Allah marhamhu. Kemudian senantiasa ketika kita berangkat ke masjid untuk sholat, itu sudah dihitung sholat. Belum kita melakukan sholat, sudah dihitung sholat. Namun, ternyata juga tidak semua orang bisa seperti itu.
Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan itu. Ngerti ilmunya, tapi setannya ternyata lebih kuat. Ya. Untuk bangun pagi beratnya luar biasa. Ya. Maka karena fitnah jazakumullah ini sering seperti itu. Tahu ilmu, ngerti ilmunya, ngerti keutamaannya. Namun Allah musta'an, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan. Kemudian maka kemudian apa yang kemudian kita banggakan? Apa kemudian kita banggakan? Apalagi sudah gak punya apa-apa, sombong lagi ya. Gak punya apa-apa, sombong lagi. Maka ini termasuk yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ada tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara dengan mereka, tidak akan mensucikan mereka, tidak akan mengampuni mereka, tidak akan melihat kepada mereka, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. La yukallimuhumullah wala yanzuru wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim wala hum adzabun alim. Salah satunya adalah ailun mutakabbir, seorang melarat ya, orang yang tidak punya, sombong ya. Dan sebabnya itu yang karena enggak layak ya. Tiga orang itu salah di antaranya adalah penguasa yang berdusta. Malikun kadzdzab. Penguasa yang berdusta. Kemudian satunya lagi apa? Tiga orang ini adalah semuanya tidak layak. Seorang penguasa dusta untuk apa? Ya. Mau semuanya sudah dikuasai dalam kekuasaannya. Demikian pula apalagi ini yang dilihat di saya dari sini adalah orang melarat. Sudah melarat, sombong. Ya, kalau kaya, sombong, ini rotok-rotok ya. Rotok-rotok pantas gitu ya. Ini pun juga gak pantas, gak layak. Apalagi juga melarat, sombong lagi. Ini kan. Sudah gak, lebih gak pantas lagi. Maka Allah sebabnya sangat buruk sekali. Maka apa yang kemudian kita banggakan? Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tuntunan, memberikan adab yang sangat indah kepada kita di surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian la yaskhar. Jangan sekelompok kaum itu membanggakan diri atas kaum yang lain. Boleh jadi yang disombongkan itu, ya, yang dilecehkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang membanggakan dirinya ini. Jelas. Demikian pula para wanita. Tidak boleh untuk saling membanggakan di antara mereka. Ini khonafidin jazakumullah, tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka apa yang perlu kita banggakan? Amal kita, ilmu kita, ibadah kita. Semuanya itu tidak ada artinya dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ini menjadi apa namanya timbangan bagi kita, bahasanya apa yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya. Orang kalau seperti Umar Utsman bin Affan misalkan, yang sedemikian seabrek kebaikannya seperti itu, ini saja masih takut sekali. Ini ketika sakit keras, padahal itu belum sampai pada ajalnya. Itu hanya sakit saja. Ketika dalam keadaan sakit, beliau menangis karena bukan menangisi kepada sakitnya itu, ya. Bukan menangisi kepada sakitnya, tapi menangisi dosanya. Dan memang kita kadang-kadang seperti itu. Kalau sakit baru kemudian merasa betapa kita belum berbuat apa-apa. Betapa kita seakan ketaatan yang kita lakukan setiap hari itu akan terasa sekali belum berbuat apa-apa. Ya, tidak tahu diterima atau tidak. Tidak akan terasa, tapi kalau dalam keadaan seger-buger seperti ini, susah. Ini. Kalaulah keimanan kita itu tidak kuat, ini susah. Seakan kita tidak punya dosa. Dan sering, apa dosa saya? Apa salah saya? Padahal tiap hari melakukan dosa sama kita sadari. Maka ini, khonafidin insyaAllah, sementara Rasulullah SAW yang seperti itu, setiap hari selalu beristighfar, minta ampunan kepada Allah SWT, lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah, dan kita tentunya lebih berhak. Kemudian apa? Setelah itu apa yang kemudian kita banggakan? Maka di sini ada diingatkan kepada kita, berbangga diri itu adalah akan menyeret kepada kita
kepada, kemudian meremehkan kepada orang lain. Bahkan apapun yang sudah kita lakukan dari kebaikan ini tetap tidak bisa untuk membalas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Karena apa? Haqqullahil azim, hak Allah itu besar. Hak Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Hak kedua orang tua juga sangat agung. Bahkan sampai dikatakan kalau seandainya kita infakkan ya, apa yang kita miliki untuk membalas kebaikan orang tua, tidak akan imbas ini. Apalagi susu, apalagi turah. Tidak ada turahan. Ya. Kalau seandainya kita, untuk kita lakukan kebaikan itu semuanya, apa yang kita miliki itu untuk kita membalas kepada kebaikan kedua orang tua. Ini tidak akan bisa membalasnya. Maka kita tahu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Hak orang tua juga demikian. Sudah sejauh mana kita berbakti kepada kedua orang tua? Sejauh mana apa yang telah kita berikan untuk orang tua? Ini juga satu koreksi besar kepada, karena bakti kepada orang tua itu kedua setelah tauhid. Bakti kepada kedua orang tua kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana durhaka kepada orang tua, ini adalah kedua, menempati peringkat kedua setelah syirik. Setelah kesyirikan. Ini perkara yang tentunya kita, masalahnya kita sebagai laki-laki. Meskipun kita punya istri, punya anak, punya tanggungan, tetap orang tua adalah kewajiban bagi kita. Ada pun kalau istri lain. Orang tua adalah, istri adalah suaminya. Setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada suaminya. Tapi kita sebagai laki-laki tidak. Tetap orang tua itu adalah kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kemudian saking cintanya kita kepada istri kita sampai kemudian mengalahkan atau mengurangi hak orang tua, ya. Atau kemudian sampai kemudian bahkan sebagian orang-orang menjadikan durhaka kepada orang tuanya karena sebab itu, ya, karena sebab istrinya misalkan lebih mengikuti kepada apa maunya istri, sampai kemudian harus bermaksiat, harus menyakiti kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Ini, maka ini kita lihat bagaimana contoh kisah dari seorang yang tiga orang yang terjebak dalam gua. Di mana salah satunya itu adalah sampai kemudian bisa keluar dari bisa batu itu bisa geser adalah doanya salah seorang dari mereka yang baktinya kepada orang tua itu didahulukan daripada istri dan anak-anaknya, selalu memerah susu kambingnya dan tidak pernah diberikan kepada istri dan anak-anaknya sebelum orang tuanya meminumnya. Mereka mendapatkan jatah setelah orang tuanya itu meminumnya. Sampai suatu hari terlambat datang untuk memerah susunya, kemudian didapatinya orang tuanya sudah tertidur. Dia tetap memerah, kemudian ditunggunya sampai bangun. Anak-anaknya nangis, istrinya pada kelaparan, dibiarkannya sampai kedua orang tuanya bangun, diminumkannya kepada kedua orang tua, baru kemudian kepada anak istrinya. Baru kemudian batu itu mau geser. Dan ini menunjukkan itu bakti yang sangat luar biasa. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini hal yang mesti kita perhatikan dari hak-hak orang tua. Dan menunjukkan hak orang tua itu sangat agung. Dan apalagi kalau sudah tua. Karena itu Allah Subhanahu mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsan. Allah telah menentukan untuk agar kalian tidak menyembah kepada sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidayni ihsan. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat baik, berbakti. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika keduanya atau salah satunya sudah lanjut usia, maka jangan sekali-kali mengatakan uff. Mengatakan uff saja tidak boleh, lebih dari itu, lebih tidak boleh lagi. Wala tanharhuma, jangan menghardiknya. Wa qul lahumu qawlan karima. Dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang santun, yang baik, yang lembut. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun kafir, meskipun kafir tetap kita wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kekafirannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
kesyirikannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi kita adalah mengingatkan. Mengingatkan, mengajak mereka, menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari kekafiran, dari berbagai kemungkaran setelah ilmu datang kepada kita. Lebih dari itu sudah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Anishkur li wali walidayka ilayya al-masir. Untuk bersyukur kepada Allah, kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, wali walidayka, kemudian kepada kedua orang tuamu. Ilayya al-masir, dan kepada aku akan kembali. Ini tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kedua orang tua. Dan biasanya kalau sudah apalagi namanya orang tua yang temperamennya juga macam-macam ya. Dan juga apalagi kalau sudah sepuh kadang sulit ya, karena seperti kembali seperti anak-anak. Ini memang dibutuhkan kepada kesabaran dan ketabahan dari kita untuk kita bersabar, banyak-banyak bersabar. Apapun keadaannya, itu adalah orang tua kita, dan itu adalah jalan untuk kita menuju pada surga adalah dengan orang tua, lewat orang tua. Dan Rasulullah SAW mengatakan khifun wa khasir, khifun wa khasir, khifun wa khasir, sangat celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Kemudian para sahabat tanya, "Nah, ya Rasulullah, siapa orangnya yang celaka dan rugi ini?" Di antaranya adalah salah satunya orang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Maka ini rugi sekali. Berarti adanya orang tua adalah nikmat bagi kita. Masih adanya orang tua itu adalah kenikmatan bagi kita yang harus kita bersyukur. Bagaimana untuk kita menanam kebaikan, meretas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ini hal yang mesti kita penuhi. Dan terkadang mungkin ya kesulitan-kesulitan ada pada kita. Ini kadang ada hak, ada sesuatu yang belum kita tunaikan. Imma hak Allah, imma hak orang tua, atau imma hak keluarga, atau hak kerabat, hak tetangga, ada sesuatu yang tidak beres yang kita tidak lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kesulitan kadang-kadang datang karena sebab itu, dari dosa yang kita lakukan itu sendiri. Tapi kadang kita tidak merasa. Maka ini ikhwan fillah insyaallah, ini yang harus kita ukur, bahwasanya hak Allah adalah agung, hak orang tua demikian besarnya. Demikian pun hak kerabat yang kadang-kadang kita kesampingkan. Ya. Kerabat itu adalah kita kesampingkan. Lebih kalau kepada orang lain nyahnyoh, kepada kerabatnya ilmunya luar biasa. Karena apa? Kadang-kadang kita terbawa untuk kita berimpak atau memberikan kepada orang lain prestis, kebanggaan dan lain sebagainya. Sementara kerabat kita sendiri, padahal yang kita berikan kepada kerabat kita sendiri itu lebih utama, dan bagi kita akan mendapatkan dua pahala sekaligus, sedaqatun wasilah, pahala sedaqah dan pahala silaturahim, menghubungkan kerabatan. Bagaimana riwayatnya Saudah, Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah SAW. Di mana istri Rasulullah ini punya budak, ya. Punya budak kemudian dimerdekakan tanpa minta izin dulu pada Rasulullah, dan tanpa sepengetahuan Rasulullah budak itu sudah dimerdekakan. Kan baik, ya. Ini kan baik. Maka suatu hari Rasulullah datang, kemudian istrinya abang meraba. Rasulullah tahu ini ada sesuatu yang hilang. Kemudian istrinya pun, Rasulullah gak bicara apa-apa, hanya kemudian istrinya menanyakan, "Wahai Rasulullah, seakan engkau merasakan ada sesuatu yang hilang." Ya. Nah, kemudian disampaikan bahwasannya budaknya itu telah dimerdekakan. Dan Rasulullah SAW malah mengatakan, seandainya engkau berikan kepada keluarga paman-pamanmu itu lebih baik. Itu lebih baik. Bagimu adalah sadaqatun wasilah. Bagimu sadaqah dan silah. Dan kalau diberdekakan hanya dapat pahala sadaqah saja. Ini sadaqah dan pahala silah. Ini Rasulullah SAW kepada
istrinya. Maka ini menunjukkan hak kerabat itu sangat besar. Hak kerabat itu sangat besar. Apalagi itu seperti itu. Yang ini apa namanya, kita tidak memutuskan. Ya. Bagaimana kalau sampai memutuskan hubungan silaturahim, ya wa'il kullal wa'il. Ini ancamannya berat. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qatta'. Ini tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan tali silaturahim, hubungan kerabat ini. Maka ini yang harus kita hitung-hitung. Ternyata hak kerabat itu juga besar. Kita berinfak kepada kerabat kita yang kekurangan itu lebih baik. Yang ada pada mereka hak-hak yang besar. Apalagi kalau itu adalah tetangga. Sudah seorang muslim, tetangga, kerabat lagi. Ada tiga hak yang harus kita tunaikan. Hak sebagai tetangga, sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat. Ini akan lebih besar lagi. Maka, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian agung dan besarnya hak yang ada pada mereka semuanya. Haknya Allah, hak orang tua, hak kerabat, hak tetangga. Ini sudahkah itu semuanya kita tunaikan? Kalau ternyata belum, kemudian apa yang perlu kita banggakan? Bagaimana kita bisa berbangga diri? Ini. Apa kemudian kita banggakan? Dengan kebaikan kita kepada orang tua, dengan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan kerabat yang ternyata hak mereka itu demikian besarnya yang belum kita bisa penuhi. Meskipun itu kebaikan-kebaikan kita lakukan, maka artinya sama sekali tidak sebanding dengan hak-hak yang harus kita penuhi. Kalau seandainya itu kita bisa menuhinya, pun juga belum impas. Ya. Belum bisa impas. Khususnya kaitan dengan haknya Allah dan hak orang tua. Hak Allah dan orang tua ini memang yang paling besar. Ya. Ya. Kalau seandainya kita bisa tunaikan semuanya, ini pun juga belum bisa impas, belum bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka ini. Maka ini khalaf izin insya'umullah, ini diingatkan oleh beliau kepada perkara-perkara yang besar dari perkara jahiliyah yang harus kita menyadari bahwa supaya kita lebih istilahnya prasojo lah, ya, bersikap lebih semeleh, bahwasanya apa yang kita lakukan itu nyata belum ada apa-apanya. Ini kita, apalagi kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lihat dari para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka sudah berkorban sedemikian besarnya untuk Islam dan kaum muslimin. Sedemikian besarnya. Kemudian kita, sejauh mana perhatian kita dengan Islam dan kaum muslimin? Maka ini mendoakannya saja enggak pernah. Yang paling ringan saja. Yang paling ringan saja. Ini kadang sisi ini yang kemudian sering kita lupa. Padahal ini doa ini adalah segalanya. Sebelum yang lain adalah doa itu. Ini kadang kita sendiri tidak perhatian dengan ini. Sisi doa. Yang juga demikian pula istri kita. Nah, kita koreksi. Sudah berapa kali kita mendoakan kebaikan untuk istri kita? Ya. Berapa kali kita mendoakan kebaikan untuk mereka? Ya. Atau juga untuk anak-anak kita? Ini kadang di sisi-sisi yang juga kita lupa. Kita lalai. Demikian pula kebaikan-kebaikan untuk orang tua. Misalkan kalau ternyata orang tua susah diingatkan, apa kan ada sisi doa ini juga kurang kita perhatikan. Atau juga pada saudara-saudara kita. Maka ini khonatin insyaallah juga bagian dari kebaikan yang sering kita juga luput daripadanya. Maka ini khonatin insyaallah sekali lagi ini adalah perkara-perkara yang mengingatkan kepada kita untuk jangan sampai kita berbangga diri dengan amalan-amalan kebaikan kita. Apalagi kalau itu adalah amalan yang tidak baik. Ya. Jadi kadang-kadang kalau bisa macai orang, bisa menjatuhkan orang yang nampaknya kayak satu hal yang membanggakan. Ya. Ngeceroyi orang sampai gak bisa ngomong, ini biasanya kayak senang sekali. Ya kalau sekedar istilahnya, gojekan yang istilahnya sekedar, ini gak ada masalah. Ya. Asal bukan istilahnya, tidak sampai ke hati, hanya sekedar karena ketugunya saja ini. Tapi kalau kemudian
menjadi berlebihan, ini yang tentunya tidak dibenarkan. Ini khonifidin insyaakumullah, satu masalah yang kita bahas pada kesempatan lagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.